Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melaksanakan ibadah umroh yang pertama, akhirnya kami akan check-in di kamar. Saya alhamdulillah dapat kamar 2021. Wih, masya Allah ya, nomornya cantik ya. Ini koper saya. Segini banyak ya koper saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata udah, masya Allah. Ini kamar kita ya, Bu? Iya. Wih, saya dapat kamar ini ya. Kamarnya gede banget, Bu, kamarnya, Bu. Iya. Masya Allah. Ini beneran, ini sekamar berempat ini. Wih, ya. Masya Allah ya, ini keren ya. Aruna Reka ternyata keren banget ya. Saya bayarnya hotel bintang 4 loh. Kemarin dapatnya Madinah di Hotel Maden. Dan hari ini kita dapatnya di Pullman ya. Pullman ini kamar suite ya kayaknya ya. Iya. Suite room ya. Ada dapurnya. Ada dapurnya ya. Kemudian ada kamar mandinya. Kamar mandinya ada berapa, Bu? Ada yang sini satu. Oh, ada dua. Subhanallah. Terus ada meja makannya juga. Masya Allah ya. Ini ada ruang santainya. Ibu, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah umroh, Bu. Seneng, Bu? Alhamdulillah ya. Ini ada ruang untuk apa? Santai, menikmati ya sofa, menikmati suasana kota kota Mekah ya. Nah, ini kamar yang ini kamarnya sekamar berdua ya. Sekamar berdua nyaman banget ya, satu ruangan sendiri ya. Nah, saya mau lihat kamar utamanya dulu nih. Kamar utama. Mana kamar utamanya? Masya Allah, ini mah kamar pengantin ya. Dapat kamar pengantin lagi nih. Armina keren banget. Ada kamar mandi dalamnya juga. Masya Allah. Ya Allah. Ini kamar mandinya pakai bathtub. Ya, pakai bathtub kalau yang ini. Kalau yang di luar tidak pakai bathtub ya. Ini ada cermin. Pokoknya Armina keren banget deh. Saya suka banget sama Armina Reka ya. Karena selalu dapat surprise. Selalu dapat kejutan-kejutan ya. Bayarnya bintang 4 tiba-tiba dikasih deh sama Armina bintang 5. Armina Reka memang luar biasa, memang keren, memang is the best.